setting sekolah macam Harry Potter, cumanya tak ada magic dan juga dia crime dan thriller. Aku El. Hiya. So kepada siapa yang tengok video ni, aku just nak bagi tahu review untuk buku ni aku dah buat sebelum ni dekat aku punya Bookstagram dan juga aku punya blog. Boleh check it out, link dekat bawah. Cuma dalam buku ni aku nak sentuh sisi-sisi lain yang ada dalam buku ni. Wah, dah macam Adhika Chef lah pula. Saya akan membongkarkan sisi-sisi lain buku kegemaran anda. Buku yang aku akan review pada video kali ini adalah The Magpie Society by Zoe Suk and Amy McClurg. So buku ni dia bergenre YA, fantasy, crime, thriller dan dia juga ada suspense. Ada suspense ke? Macam tak ada. Tak ada lah. So first kali kita boleh cakap bila tengok cover buku ni adalah design dia. Ya, aku tahu I'm judging a book by its cover, but aku graphic designer, so aku bangga. Kat sini kita tengok ada gambar magpie. Pasal apa yang tak tahu, magpie adalah sejenis burung. Burung ni dekat cover ni kita tengok dia ada magpie, dia ada sekolah dan dia juga ada couple of students depan tu. Tapi apa yang aku rasa cantik adalah dia punya finishing dia, dia ada emboss sikit. Walaupun ni bukannya hard cover, tapi dia punya effect dia still cantik. So ya, aku rasa kalau aku berminat pasal cover ni adalah sebab-sebab tu lah. Buku ni dia bermula macam ni. Ada satu sekolah nama dia The Illumin Hall. Aku tak tahu kenapa nama sekolah dia ada hall, bukan school ataupun bukan college ke apa ke. Pada satu hari, student-student Illumin Hall ni duduk menyambut macam sama parti lah dekat pantai pada satu malam. So macam biasa dekat pantai, mereka menari, berjoget, berzumba, mereka buat tarian zapin sikit apa semua. Macam biasa, mereka menari apa semua, mereka happy-happy memang tak ingat dunia. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan satu kematian, iaitu kematian seorang student Illumin Hall, nama dia Lola. So basically kematian tu menggemparkan semua pihak lah, dan kebanyakan student sangat terkesan, sangat terefek dengan kematian Lola ni, sebab Lola ni macam quite famous students dekat Illumin Hall tu. So bila summer dah habis, mereka pun mulakan kehidupan sekolah macam biasa. Lola ni ada seorang kawan baik nama dia Ivy, which is the main character of this book. Dan juga ada seorang lagi nama Audrey. Audrey ni seorang gadis macam mai daripada Amerika, macam typical American lah, macam blonde, rugged-rugged sikit, ada iPhone lah apa semua kan. So dia mai Illumin Hall ni untuk mulakan satu fresh start, sebab dia ada satu sejarah silam yang dia tak mau lagi expose dalam buku ni. Kebetulan dia ni jadi roommate kepada Ivy, which is Ivy ni dulu adalah roommate kepada Lola, arwah Lola, arwah baik orangnya. Kematian Lola ni pula macam satu misteri, sebab pihak polis macam tutup kes macam tu je. So kebanyakan student, tambah-tambah best friend dia Ivy ni, tak puas hati sebab Lola ni seorang yang macam baik hati, tak mungkin dia ada musuh, tak mungkin dia nak bunuh diri sendiri. So macam jadi satu misteri. Ivy cuba untuk siasat kes ni, cuba untuk bongkar misteri kematian kawan baik dia iaitu Lola. Dan Audrey secara tak langsung dia juga terlibat dengan penyiasatan ni, sebab dia sebilik dengan Ivy. So dengan tu mereka mula rapat, mereka mula jadi kawan baik. So buku ni diteruskan dengan penceritaan dan juga persahabatan mereka dua. Dan juga buku ni based on dua POV, iaitu Audrey dan juga Ivy tadi. Basically aku nak cakap yang best pasal buku ni adalah dia punya pacing dia. Pacing buku ni basically agak laju, dia tak slow. Cumanya dia punya plot dia agak macam flat, taklah hambal, cumanya dia taklah menarik, dia taklah begitu intense. Kadang-kadang kita excited untuk nak tahu perkembangan plot yang macam lebih intense, yang lebih gergun macam tu. Aku dengan expect lebih sangat, sebab basically buku ni still YA dan juga buku ni expected untuk ada sequel nanti. So basically buku yang akan ada sequel ni, dia tak kemungkinan author dia simpan all the surprise element untuk book yang akan datang nanti. Second aku nak cakap adalah moral ataupun message yang diselitkan dalam buku ni. Nanti sebenarnya masa aku baca dulu, aku review dalam aku punya Bookstagram dan juga blog, aku tak mention masa benda ni sebab bagi aku dia macam sangat minor. So ada message yang author cuba sampaikan yang bagi aku basically macam ya agak crucial juga untuk aku highlight, iaitu masalah bully, masalah mental illness, masalah anxiety dan juga depression. So bagi aku benda ni penting untuk kita selitkan dan juga penting untuk hebahkan lagi benda ni, supaya orang yang baca buku ni akan lebih tahu dan akan lebih kenali situasi ataupun keadaan yang orang yang mengidap benda tu sedang alami. So penting juga benda tu diselitkan dalam buku ni, dan bagi aku dia macam message utama jugalah buku ni. Third aku nak cakap lah reference Harry Potter dia. Ya aku tak nafikan, tengok kat belakang.
Aku tak nafikan bila aku start baca buku tu, aku spot on boleh detect Harry Potter punya vibe tau. Sebab dia ada terangkan, dia ada ceritakan macam mana apa rupa bentuk sekolah tu, keadaan sekolah tu yang macam agak usang, agak kuno, macam museum. Aku boleh bayangkan macam Hogwarts. Lepas tu dia ada mention stairs yang banyak-banyak. So boleh bayangkan Hogwarts lagi. Lepas tu dia ada meja makan yang panjang dekat main hall. So bila masuk, mereka di sort out ikut rumah masing-masing. So ada karakter nama Dolores. Juga nama penuh Lola adalah Lola Radcliffe. Poin terakhir yang menarik minat aku dan juga membantu aku untuk meneruskan pembacaan ni adalah The Magpie Society. So The Magpie Society ni dia diceritakan macam ada satu unit, ada satu gerakan, ada satu macam persatuan yang macam behind the scene sekolah ni tau, yang macam behind all these mysterious things yang happen kat sekolah ni. The Magpie Society ni macam selesaikan, mereka ni macam abang long lah. Kalau ada apa-apa isu, mereka yang pergi tolong. Kalau ada masalah yang macam rasuah ke, penyelewengan ke, The Magpie Society juga yang akan bantu, yang akan banteras benda tu. The whole school macam worship magpie ni. Mereka macam puja magpie, mereka macam mereka letak coin, mereka letak shining things dalam kolam, macam bagi respect kepada magpie. Aku interested untuk tahu lebih lagi apa di sebalik Magpie Society ni, sebab basically dalam buku ni mereka tak bongkar lagi siapa ahli Magpie Society. Mereka tak cerita lebih dalam lagi pasal The Magpie Society. So basically author letak semua tu macam di hujung-hujung dan biar dia jadi cliffhanger untuk kita nak tahu lebih lagi pasal The Magpie Society di next books. Wishes kalau hampa nak beli tahun depan lah. Dan juga couple of downside dalam buku ni, walaupun macam tak banyak, tapi bagi aku, aku kalau boleh aku nak tahu lagi lebih terperinci pasal relation antara Ivy dengan Lola ni, best friend ni, apa yang terjadi di sebalik persahabatan mereka yang membuatkan Ivy ni rasa macam begitu terkesan dengan kematian Lola ni, sebab dia tak cerita sangat pasal Ivy dengan Lola. Juga apa yang membuatkan Ivy ni macam betul-betul semangat lah, betul-betul macam wah aku kena bongkar kes ni sebab Lola ni best friend aku. Tapi sebab apa dia best friend aku lah. Juga ada muncul juga a couple of guys macam nak tunjuk yang mereka student ni bercinta lah juga kan. Takkan kita nak cinta, student nak cinta walaupun karakter tak betul pun. Apa yang merepek ni syaitan. A couple of guys karakter yang membuatkan kita rasa macam wah klise gila. Kek mamat ni macam macho lah. Buat macho lah tu. Habis macho lah. Yeah. Karakter tu dia macam main muncul tapi dia tak apa function sangat. Mungkin function pada next book kot. Aku tak tahu, tak baca lagi di next book. So tak boleh predict lah apa yang akan terjadi. Bukannya di hujung. So yeah, itu yang aku boleh explain pasal buku ni. Aku asal macam ada love-hate relationship lah dengan buku ni. Ada yang tak okay, ada yang tak apa okay, ada yang macam ada yang macam So in the end aku rate buku ni 2 out of 5 stars in total. Review buku ni adalah another part of my initial review of this book. Siapa yang nak tahu boleh tengok dekat aku punya Bookstagram dan juga aku punya blog. Like always, thank you Time Street for sending me this review copy in exchange for honest review, even though it's only 2 stars, but still I'm honest. And again, thank you guys for watching. I'll be talking with you guys in the next one. Bye. Bye. Oh, tak nak keluar Jakob L. Bye. Ah, keluar pun.